Coach in the house, y'all. Okay, sebenarnya ini adalah poster untuk konsert Search 35. Yeah. Pada 30 Ogos 2016. Nampak tak? Jepang International okay. Circuit. Yes, dari mereka. Okey. Seri Merdeka kan? Bukan. Sepang International Circuit. Dia dah tukar. Dah tukar daripada Seri Merdeka kepada Sepang International Circuit. Tak baca info ni. Okey, Bami. Abang-abang yang lain, terima kasih banyak sudah datang ke Meletup. So, konsert yang ke-35 ni. Asalnya 9 April di Seri Merdeka. Tapi disebabkan? Disebabkan Baik pulih. So, baik jadi pulih. Stadium. Jadi kita rasa cari date lain dan cari tempat yang paling sesuai dengan facilities yang yang sempurna sikit lah. Kita nak bagi peminat-peminat keselesaan. Parking, pasal di sekeliling tempat yang asalnya tu terlalu banyak construction tu. Jadi parking will be... Betul. Masalah. Dekat kan? Sepang kan, banyak lah parking. Kalau Sepang okey, macam-macam dah boleh buat. Betul. Kan? Surau ada, bilik air banyak. Security okey. Kan? Kalau kat sini dia tulis, search 35 tahun since 1981. Kalau saya 89, Nabil? Saya 83. 83. Sebelum kita orang ada lagi, tapi yeah, sebenarnya dah. Untuk mengekalkan nama brand search tu selama 35 tahun. Oh my God. Lama. Itu lama. Apa rahsia? Satu je share. Rahsia dia satu je. Satu dia perjalanan band tu memang ada macam ni kan. Tapi hari ni kita orang rasa tanpa benda tu takkan kita orang di sini lah. Itu dia. So, jadi kita orang sentiasa apa gembira apa yang kita ada. Bersyukur banyak. Bersyukur. Hargai, diorang hargai. Appreciate peminat. Selama dulu-dulu, sebelum daripada mula itu ibarat kita macam tanam pokok ladang. Yeah. So hari ini kita pakai hasil dia. Itu dia. Last concert 2011 eh? Last concert 2011 hari itu. 2011? 2011. Kan? Saya pun tak ingat. Diorang banyak konsert. Taklah banyak. Yang terakhir kita... Pengoyalan tu dekat Johor yang last kita celebration 30 tahun fenomena 30 tahun yang 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu lah. Ni dah 35 punya konsert. Okey, kita tanya mana Nasir lah. Sebenarnya dengan konsert search ke 35 tahun ni berapa banyak lagu? Berapa banyak lagu yang akan didendangkan kepada peminat-peminat search? Adakah ikut tahun tu juga 35 lagu? Kalau 35 lagu, I think Amy akan lebih kurang dalam 25 35 tolak 10 kita akan main lebih kurang dalam 2 jam setengah. Itu dia. So back ini, to back terus back to back lah. Dia terus je, tidak ada interval lah. Tak adalah, dia orang nyanyi 5 lagu, lepas tu dia orang rehat seminggu, lepas tu mana boleh konsert terus lah nyanyi 25. Ada orang lain ke? Tapi special dia pasal ni dia menyambut kita punya anniversary 35 ni tu. Yes. Malam Merdeka kan. Double celebration lah. 30 Ogos. Double celebration. Ada bunga api apa semua. Okay. Pampir. Mungkin bagi mereka yang nak ke konsert ni, macam mana dapatkan tiket, everything? Dia boleh pergi ke www.ticketpro.com.my. Boleh apa tempah tiket ataupun beli secara online. Sebab tempat masa ni lah. Baik. Dan kepada anda, teruskan nanti untuk dapatkan tiket ke... Huntsman. Tiket ke Huntsman? Yes. Nah. Yes. Okey. Wait. Okey. Blah. Okey. Kita tanya dengan... ini kejap lagi lah. Kau ni sabar-sabar. Kesianlah Bami pegang berat. Okey, bolehlah kita ambil lah. Ini untuk kita orang kan, bang? Yeah. Yeay. Serang. Oi. Ya Allah. Kau dapat tak ni? Kau tahu harga dia dekat eBay berapa banyak? Ada sign BMI, ada sign semua ada kumpulan. Semua ada kumpulan search, ada sign. Bang, terima kasih banyak bang. Saya mengharapkan kereta tau sebenarnya. Tapi okeylah. Okeylah daripada tak ada. Terima kasih. Okey. Selain daripada, yelah, obviously memang search punya konsert. Memanglah ada search. Tapi ada tak kolaborasi dengan artis-artis lain? Dengan cerita international kali ni? Okey, ada gitaris jemputan daripada kumpulan gitaris kumpulan Loudness. Taklah nama dia. Wah, tu dia. Gitaris dari kumpulan Loudness.
So, sebenarnya Launas pun menyambut 35 tahun juga. Oi, sama. 35 tahun juga? Ha, sama. Ni sama-sama naik punya. Jangan main-main. So memang dia terbang daripada Tokyo ke sini. Memang puas hatilah mai. Memang konsert kali ni yang pergi tengok memang dia akan dapat yang terbaik. Apa nak pergi tak? Kau gila, tiket aku besar gila ni ha. Aku duduk kat depan tu. Mah, kau nak tiket apa kau cakap? Dia tak bagi masuk tak tahulah. Ini boleh pergi backstage kan bawa ni. Okey. Seperti kita macam salah seorang pada ahli kumpulan search Bayazi memang kurang sihat kan. Mungkin adakah semua boleh. Adakah dia pun akan involve juga dia dalam dia akan involve dalam 4-5 lagu lah. Dalam 4-5 lagu lepas tu lepak. So dia ada lah. Special maksudnya kepada mereka yang mungkin rindukan untuk tengok balik beraksi semua kan. Yes. Kan. Kumpulan original. Segmen khas lah. Segmen khas. Dengan Bayazi. Tapi dia konsert ni memang sangat yang bagi saya yang terbesar. Selama involvement kita orang selama 35 tahun, this is the biggest one. Kepada anda yang terlepas tengok segmen sebelum ini, untuk dapatkan tiket, kepada mereka yang dah beli tiket untuk show 9 April, buat masih boleh gunakan tiket itu untuk show 30 Ogos ini. Diorang mereka tukar tarikh je. Yang dah beli tiket yang jangan risau. Yang tak beli lagi ambil kat mana bang tiket? Okey. Siapa yang dah beli tiket tadi, tiket tu masih boleh digunakan. Yes. Dan tiket juga boleh dibeli di ticketpro.com.my dan pada hari Sabtu ni saya akan berada di Carnival Udara di Melaka. Orang-orang Melaka. So kita turun Melaka untuk meeting fan dan juga tiket juga dijual di situ untuk fan Melaka tu. Yeah. So kita akan teruskan apa ni? Aktiviti menuju ke 30 Ogos. So maknanya Sabtu ni meet the fan dekat Melaka. Lepas tu 5 petang. So ada lagi macam ada road tour sikit ke nak menuju ke 30 Ogos tu? Kita ada berbagai planning program yes. Menuju ke 30 Ogos. Nak tengok update di mana? Boleh follow Instagram. Tak dengar bang? Saya punya apa? Amy Search punya Facebook. Instagram abang. Instagram saya, aku Amy Search. Aku Amy Search. Kau ni Lofa, dia Amy Search. Dan juga kawan-kawan saya, Nasir, Rockfather, Nordin Taib, Kitos. Yes. Dan juga FJet, FJet Search punya website juga. Okay. Okay, terima kasih banyak. Abang Amy, terima kasih banyak.